Hello everyone, assalamualaikum guys, welcome back my channel LA React. It's me Lucy Astria. Okay guys, jadi kali ini tuh aku mau bikin video reaction ya, refer dari negara Rusia. Yes. Oh ya guys, jadi sebenarnya aku tuh nggak tahu ya artinya. Jadi mohon maaf misalnya katanya yang kemarin itu ya. Jadi ada ini juga penyanyi yang itu ya viral juga guys ya. Dan beliau dari negara Rusia dan aku nggak tahu kalau misalkan isi liriknya itu, arti dari liriknya itu mengandung apa ya, kayak dukungan untuk perang gitu. Nah aku benar nggak tahu. Dan okay, ini juga first time aku nge-reaction. Aku udah cari ini artinya, artinya agak kacau guys ya, tapi ini banyak banget yang bikin apa, bikin reaction-nya ya. Dan kita langsung aja yuk, seperti apa videonya. Oh ya, ini lagu dari Miyagi dan Andi Panda featuring Tumanio Brooklyn. Nah, seperti apa? Kita langsung aja yuk. Let's go. Ini musiknya asik banget, guys ya. Bener-bener hip hop banget. Aku gak tau apakah yang ini Miyagi, guys. Ah, nice. Kayak dia kayak nge-beatbox gitu ya. Wow, wow, gila cuy, keren banget para cuy. Ah, ya, ya, oh, nice, 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 guys. Ini nggak tahu benar atau enggak, kayaknya dia ini juga pernah ikut ya battle beatbox sama yang negara ini enggak sih? Ah, oke, nanti dibilang ini lagi ya, guys. Oke, buat kalian yang tahu, guys, bener gak sih dia ini tuh yang udah ini banget, udah legend banget nih ya, sering ikut battle apa beatbox ya antar dunia. Udah bener gak sih? Silahkan kalian komen guys di bawah ini. Oke, kita lanjut guys. Oh, gokil banget coy. Aku gak tau yang mana yang Andi Panda dan mana yang Miyagi. Ah, ini kayaknya Andi Panda nih. Sumpah guys, aku gak tau artinya ya. Gila. Oh. Dia nge-rapnya itu rapi banget, cuy. Oh, ini keren banget para cuy. Aku nggak tahu ini kayaknya Andi Panda ya. Dan so gimana menurut kalian guys? Jadi aku tuh sebenarnya udah searching juga ya arti lirik lagunya ini tuh agak kacau balau. Tapi inti yang aku tangkep, mereka tuh kayak ngasih tahu kita tuh geng kayak gitu loh guys, geng yang grup yang tak apa, yang nggak takut gitu. Jadi misalnya kalian takut sama kita, mungkin mendengar apa nama gengnya aja udah takut, mending tutup telinga gitu. Aku ngerti deh maksudnya kayak gimana. Oke guys, kita lanjut lagi, let's go. Ini brewokannya keren banget cuy.
Ini musiknya enak, simple ya. Jadi kalau misalnya lagi di perjalanan jauh ya, lagi traveling, dengerin lagunya benar-benar enjoy your day life. Kalau lihat part-partnya ini emang kayak nunjukin geng gitu ya. Oh, nice. Hajima. Love it, love it, love it. Keren, keren banget kan, benar-benar. Wow, ya menghibur banget penampilan dari rapper Miyagi ya and the gang. Dan ini kayaknya ya ada punya pesan juga ya, tapi ini lebih kayak khusus para gangster, nggak tahu untuk siapa, tapi nice. Aku suka banget gaya rappernya karena menjadi rapper itu nggak mudah ya, apalagi harus memunculkan karakter yang dimana akan menjadi apa ya, identiti kita gitu, dikenal oleh masyarakat. Kalau misalnya dengan suara ini, oh ini pastinya rapalnya si ini nih, Miyagi, atau oh ini tuh Andipan deh, kayak gitu. Jadi bener-bener agak sulit ya kemarin aku untuk menjadi seorang rapper karena akan mengeluarkan apa ya, berbeda juga kalau misalnya dengerin apa penyanyi pop dangdut, kita langsung ngedengerin nadanya pasti udah pasti tahu gitu. Ini nih, siapa sih penyanyinya? Tapi kalau rapper itu, aduh. Okay, so guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga ya sama penampilan dari Miyagi. Kalau Indonesia siapa? Aku masih Aljabran ya. Tapi aku lihat Aljabran belum lagi nih bikin video terbarunya, guys ya. Terus siapa lagi ya? Ada juga rapper-rapper dari Timur ya, anak Sulawesi, anak Maluku, Manado. Ya, ada juga ya kita. Mungkin next time ya aku akan bikin video reaction ya. Kalau misalnya kalian ada request guys, nanti next time aku akan bikin reaction ya, anak timur dari mana yang Indonesia. Silahkan kalian komen di bawah ini. Oke okay guys, terima kasih atas support kalian dan jangan lupa buat kalian yang pertama kali datang di channel aku, klik subscribe. Dan buat kalian yang suka sama Miyagi and the gang, silahkan kalian klik like and share. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi. See you, bye.